Disebutkan dalam hadis Imam Muslim, said. sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari hmm. keturunan Nabi Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan hmm. memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hmm. Pertanyaan adalah, berarti Nabi Ismail Alaihissalam sudah berumah tangga saat sebelum penyembelihan? apakah beliau memiliki keturunan? Said? Apakah perta apa? cerita ini benar atau tidak? Ya pertama mm -mm. Uh, perlu dipastikan ya di dalam Sahih Muslim itu. Tetapi yeah. yang jelas bahwa mm. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar keturunan dari Nabi kita Ibrahim dari anaknya Ismail Alaihissalam yeah. Salam. Dan kalau kita lihat kan uh, kakek-kakek beliau kan hampir sampai 21 itu sampai kepada Nabi Ismail itu. Benar. Sebenar. Jadi uh, nasab beliau terjaga dan memang uh, jelas ya kemana aja gitu. Mm -mm. Jadi intinya bahwa uh, kalau memang uh, riwayat itu ya mm -mm. memang disampaikan secara secara uh, letterlek seperti itu maka nggak ya. ada problem di sini yang menjadi masalah tadi pertanyaannya apakah Nabi Ismail itu sudah menikah ini kan wahyu ya. karena Nabi SAW itu tidak akan bicara kecuali dengan wahyu kan ya, ya? Allah SWT mengatakan la ya. yantiqu anil hawa in nah, kan ya. gitu dalam surah an najm itu ya wa ya. ma anil hawa in tidaklah Nabi kita berbicara dengan wah dengan hawa nafsunya Kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepada jadi Nabi SAW ini kan hmm. beliau memproduksi dalil kan selama beliau hidup dari perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, sifat akhlaknya, dan hmm. apa dan perbuatannya gitu. Hmm. Nah, ini tadi kita katakan bahwa hmm. uh, kalau memang uh, apa namanya ini yang disampaikan tadi, pertanyaannya adalah apakah Nabi Ismail itu sudah uh, lah, menikah sebelum beliau disembelih? Enggak, hmm. belum. Hmm. Itu kan belum. Ini kan Benar. peristiwa ini kan Nabi menyampaikannya kapan? Di zaman Nabi. Benar. Di zaman Nabi. Nah, hmm. kita pun kita tahu tidak, tidak tahu cerita ini kecuali Nabi yang nyampein gitu kan. Yeah. Nah, karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, enggak ada Nabi Ismail sebelum sebelum dia di sebelum apa disembelih kan masih kecil. Bahkan waktu disembelih hmm. kan masih kecilnya dia. Benar. Nah, begitu. jadi kalau dikatakan tidak belum, tapi itu dulu Begitu ceritanya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bi'tibar masaya dulunya hmm. gitu kan. Sama seperti sekarang, apakah ada ada ada, -ada orang di surga sekarang? Apakah ada di neraka? Belum. Mm -mm. Karena surga sendiri akan dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti beliau pertama sekali masuk. So. Neraka belum, tapi dua-duanya sudah ada. Surga udah ada, neraka sudah ada. Sudah siap-siap. Sudah siap gitu hmm. kan. Nah, masalahnya sekarang ini Bagaimana, Profesor? Apakah adab kubur itu adab kudur? Soal lain. Hmm. Adab kubur mengadaki yang sendiri. Yeah. Nikmat kubur ada sendiri. Meskipun dikatakan bahwa nikmat kubur itu sudah-sudah mulai diarah-arahkan ke sorga. Angin-angin sorga itu sudah mulai yeah. masuk. Hawa-hawa nikmatnya itu. Benar Neraka juga begitu. Panas-panasnya sudah mulai menyengat. Nah, gitu kira-kira. Yeah. Nah, jadi... Ini kan tapi kan Nabi Wasallam sering menceritakan bahwa orang begini begini bahkan beliau kalau kita lihat dalam hadis isra mi'raj itu hmm. kan Nabi sering bertanya kepada Jibril ini orang ini kok dihukum begini Jibril iya. nah, ini karena berzina ini kok begini Jibril ini karena dia uh, dai tapi tidak mengamalkan ilmunya kan begitu Benji. apakah itu ini kan gambaran hmm. tibar semasa saya kun dalam bahasa arabnya itu artinya hmm. uh, yang akan datang gitu iya. peristiwa yang akan datang begitu wallahualam